kita akan bahas mengenai mata pelajaran PENJAS, Pendidikan Jasmani, atau biasa kita sebut dengan nama PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, hari ini Bapak akan membawakan materi mengenai permainan bola besar. Tentunya kalian penasaran, kenapa Pak Michael mengajarkan PJOK? Nah, saya di sini menggantikan guru PENJAS kita, karena guru PENJAS kita dalam keadaan sakit. Nah, kita doakan mudah-mudahan guru PENJAS kita segera kembali sehat, ya, jauh dari kata penyakit. Saya juga begitu. Bapak juga pinginnya anak-anakku semuanya jauh dari sakit. Jangan sampai sakit lah. Ya. Namun kondisi sekarang ini cuaca sangat ekstrim. Kadang pagi siangnya terik, tapi malamnya hujan. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan ya nak ya. Tetap jaga pola makannya. Tetap minum air yang banyak. Dan senantiasa berolahraga. Oke? Nah, kembali lagi kita ke topik. Kali ini Bapak akan membahas mengenai permainan bola besar. Kalau yang namanya permainan bola besar, pastilah menggunakan bola-bola yang ukurannya besar. Bola-bola yang ukurannya besar itu dapat dimisalkan seperti sepak bola, bola basket, bola voli, bola bowling, dan masih banyak lagi permainan bola besar lainnya. Nah, tentunya kalau namanya permainan bola besar, tidak mungkin merupakan permainan seperti kasti, permainan pingpong atau biasa disebut dengan permainan tenis meja, permainan bulu tangkis, dan masih banyak lain. Itu bukan permainan-permainan itu yang akan kita bahas kali ini. Kita akan bahas kali ini mengenai materi sepak bola. Tentunya anak-anak bapak semuanya pasti kurang lebih paham mengenai permainan sepak bola. Ya, permainan sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan menendang bola ke sana, ke sini untuk diperebutkan oleh para pemain-pemain. Tujuannya adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mencegah gawang sendiri dari kemasukan bola. Nah, tentunya untuk yang siswa laki-laki pasti kurang lebih sangat paham mengenai sepak bola. Bukan berarti Bapak mengucilkan siswa perempuan, enggak. Siswa perempuan dalam akhir-akhir ini juga banyak yang mengerti mengenai sepak bola. Nah, sepak bola di sini juga bagian dari permainan bola besar. Selain Bapak jelaskan mengenai pengertian dari sepak bola itu sendiri, Bapak akan menjelaskan mengenai sebutan-sebutan yang biasanya disampaikan sewaktu permainan sepak bola. Nah, sebelum Bapak masuk ke sana, Bapak perlu jelaskan dulu. Sebenarnya permainan sepak bola itu ada pada zaman Cina kuno. Semasa pemerintahan dinasti Han, sepak bola di sana dikenal dengan nama Tanchu. Kemudian di Italia pada zaman Romawi kuno, sepak bola dikenal dengan nama Haspartum. Di Prancis sana, selanjutnya menyebar ke Normandia dan Britania. Sekarang Britania dikenal dengan nama Inggris. Sepak bola dikenal dengan nama Choule. Di Yunani kuno, sepak bola itu sendiri dikenal dengan nama Episros. Sedangkan di Jepang, sepak bola lebih dikenal dengan nama Kemari. Itulah sebutan-sebutan pada sepak bola di berbagai dunia. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sejarah terbentuknya Federasi Sepak Bola Dunia. Pada tanggal 26 Oktober 1863, lahirlah badan sepak bola yang diberi nama English Football Association. Ya, English Football Association ini menaungi permintaan dari anak-anak yang menyenangi permainan sepak bola. Dulunya, permainan sepak bola itu sangat-sangat digemari. Karena apa? Karena permainan sepak bola itu bukan permainan yang susah dimainkan. Cukup dimainkan dengan sejumlah orang, kemudian cukup adanya bola. Permainan sepak bola sudah bisa dilakukan. Nah, kemudian pada tanggal 8 Desember 1863, mulailah dibentuk peraturan-peraturan yang dipergunakan dalam sepak bola modern. Peraturan-peraturan inilah yang mendampingi permainan sepak bola, sehingga permainan sepak bola tidak lagi asal-asalan,
Permain sepak bola tidak hanya menggunakan kekuatan fisik saja. Semua sudah ada aturannya. Pada tanggal 21 Mei 1904, Guérin, ya, Pak Guérin, salah satu bangsawan Prancis, berinisiatif untuk mendirikan Federasi Sepak Bola Internasional yang bernama Federation International de Football Association. Sekarang kita kenal dengan nama FIFA. FIFA ini adalah federasi internasional yang menaungi permainan sepak bola. Kemudian atas inisiatif Juliet Rimet pada tahun 1930 dibentuklah suatu kejuaraan sepak bola dunia pertama kali di Montevideo, Uruguay, yang kemudian kejuaraan sepak bola dunia tersebut dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Kita biasanya mengenal dengan nama World Cup atau Piala Dunia setiap 4 tahun sekali. Nah, jadi anak-anakku semuanya sekarang sudah tahu World Cup itu pertama kali diinisiatifkan oleh Pak Juliet Rimet pada tahun 1930. Itulah sejarah terbentuknya Federasi Internasional untuk Sepak Bola. Sekarang kita akan membahas mengenai federasi di dalam negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri ada federasi yang menaungi permainan sepak bola, disingkat dengan nama PSSI. PSSI ini memiliki nama kepanjangan yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Awalnya PSSI itu dibentuk dari dukungan seluruh bon-bon yang ada di Indonesia. Bon-bon tersebut sepakat untuk membentuk PSSI karena minat mereka terhadap permainan sepak bola sangatlah besar. Namun, setelah dibentuknya PSSI, perlu adanya ketua yang memimpin PSSI agar kinerja PSSI dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, bon-bon yang ada di Indonesia menunjuk Bapak Insinyur Suratin Soesro Soegundul yang merupakan ketua pertama dibentuknya PSSI. Pada tahun 1966, diadakanlah kejuaraan sepak bola tingkat taruna remaja yang diberi nama Piala Suratin atau biasa kita sebut dengan nama Suratin Cup. Itulah awal terbentuknya PSSI di negara tercinta kita. Nah, sekarang anak-anakku sudah tahu bahwa saja di Indonesia itu federasi yang menaungi permainan sepak bola namanya adalah PSSI. Sedangkan di internasional yang menaungi permainan sepak bola adalah FIFA. Tentunya Bapak anak-anakku semuanya sudah tahu ya kepanjangan dari FIFA. Nah, Bapak ingatkan lagi, kepanjangan dari FIFA adalah Federation International de Football Association. Kemudian PSSI sendiri memiliki kepanjangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai federasi-federasi yang ada di internasional maupun di dalam negeri kita sendiri. Kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai kriteria atau ciri-ciri dari bola dan lapangan yang dipergunakan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, bola yang dipergunakan haruslah berbahan karet. Beratnya pun tidak asal-asalan. Beratnya harus berkisar di antara 410 sampai 450 gram. Nah, keliling bola juga diukur dari 68 sampai 70 cm. Sedangkan tekanan bola juga harus diatur mulai dari 0,60 sampai 1,1 atm. Ya, artinya bola tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lembek. Nah, itulah ciri-ciri bola yang dipergunakan pada permainan sepak bola. Untuk permainan sepak bola juga diatur dalam aturan lapangan. Apa-apa saja yang diatur di lapangan sepak bola? Yang pertama adalah panjang lapangannya harus 60 meter. Kemudian lebarnya harus 40 meter. Diatur juga panjang gawang harus 5 meter. Lebar gawang harus 2 meter. Jarak dari titik putih atau biasa kita kenal dengan nama titik penalti itu adalah 9 meter dari tepi gawang. Kemudian radius lingkaran tengah itu adalah 9,15 meter.
radius seperempat lingkaran sepak pojok itu adalah 1 meter. Nah, itulah yang diatur pada permainan sepak bola. Selain bolanya, lapangannya juga harus memiliki aturan atau standarnya. Sekarang kita sudah tahu apa-apa saja yang diatur dalam permainan sepak bola. Nah, kali ini Bapak akan membahas mengenai gerakan dan keterampilan aktivitas permainan sepak bola. Pastinya gerakannya itu ada 3. Ya, yang pertama bagaimana kita menciptakan skor. Pasti mulai dari passing bola, cara mengontrol bola, tendangan ke gawang, mendukung pembawa bola, itu adalah bagian dari cara menciptakan skor pada permainan sepak bola. Selain menciptakan skor, penting juga untuk cara mencegah skor. Ya, cara mencegah agar tidak kebobolan. Itulah maksudnya. Bapak beritahu, mencegah untuk kebobolan juga bagian penting dalam permainan sepak bola. Jadi mencegah skor itu sangat-sangat penting. Caranya bagaimana? Dengan cara mengawal lawan atau biasa kita sebut dengan nama marking. Dan merebut bola itu juga cara mencegah agar gawang kita tidak kebobolan. Bagaimana cara memulai permainan? Cara memulai permainan juga beragam caranya. Mulai dari lemparan ke dalam, tendangan ke juru, maupun tendangan bebas. Itulah gerakan dan keterampilan aktivitas dalam permainan sepak bola. Nah, bagaimana dengan gerakan spesifik dari aktivitas sepak bola itu sendiri? Gerakan spesifik itu dimiliki oleh individu-individu dari pemain itu sendiri. Apa-apa saja itu? Yang pertama adalah gerakan spesifik dengan cara menendang bola. Jadi menendang bola itu pun gak asal-asalan, ada caranya. Yang kedua adalah gerakan spesifik cara menahan bola. Ya, menahan bola bisa menggunakan paha, bisa menggunakan dada. Itu ada gerakan spesifiknya. Atau biasa kita sebut dengan nama trapping. Yaitu cara menahan bola. Yang ketiga, gerakan spesifik menggiring bola. Menggiring bola juga ada caranya, gak sembarangan. Biasanya menggiring bola dalam permainan sepak bola dikenal dengan nama dribbling. Kemudian yang keempat adalah gerakan spesifik tipu daya, yaitu cara kita menipu lawan kita agar bola tidak terebut. Kemudian berikutnya adalah gerakan spesifik menyundul bola. Menyundul bola atau biasa kita kenal dengan nama heading. Itu pun gak sembarangan, itu ada aturannya. Nanti Bapak akan jelaskan satu persatu gerakan spesifik sehingga anak-anak semuanya mahir cara bermain sepak bola. Berikutnya adalah gerakan spesifik merebut bola yang kita kenal dengan nama tackling. Ya, cara merebut bola. Nah, yang terakhir adalah gerakan spesifik cara melempar ke dalam atau biasa kita sebut dengan nama throw in. Itulah gerakan-gerakan spesifik yang harus dimiliki oleh seorang pemain dalam bermain sepak bola. Nah, kali ini Bapak akan memberitahu bagaimana cara bermain sepak bola yang sebenarnya sudah dimodifikasi. Ya, sudah dimainkan. Artinya lapangannya pun enggak besar-besar banget. Pemainnya pun enggak harus sebanyak 24 orang minimal, ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah jumlah pemainnya bisa 12 orang. Artinya untuk 2 tim ya, untuk 2 tim. Artinya satu tim itu berisikan 6 orang. Kemudian di tepi-tepi lapangan, pada garis lapangan dipasangilah tiang bendera kecil. Ya, tiang-tiang bendera kecil ini gunanya sebagai gawang lawan ataupun gawang kita sendiri. Jadi kita enggak perlu membuat gawang, kita cukup tandai dengan tiang bendera kecil saja. Terus lapangan yang dipergunakan juga enggak harus sebesar lapangan sepak bola. Yang penting ada garis tengahnya. Nah, lapangan yang bisa digunakan bisa berupa lapangan basket, lapangan voli, karena kita ketahui lapangan basket dan lapangan voli pasti memiliki garis tengahnya. Kemudian jumlah pemainnya bisa kita atur. Yang pastinya satu pemain sebagai kiper. Kemudian bisa saja dua pemain sebagai pemain bertahan, sedangkan tiga pemain sebagai pemain penyerang. Atau sebaliknya, tiga sebagai pemain bertahan, dua sebagai pemain penyerang, dan semua dikembalikan kepada tim itu sendiri bagaimana cara mengatur permainan pemainnya. Nah, waktunya juga nggak perlu lama, nggak perlu 45 menit. Waktu permainannya cukup 5-10 menit saja. Kemudian
Tim yang menang, seperti biasa, tim yang paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan, itulah tim yang menang. Dan tim yang mencegah gawangnya kebobolan, itu juga dianggap tim yang menang. Jadi kalau kita bisa memasukkan bola sebanyak-banyaknya, dan kita juga bisa mencegah gawang kita dari kebobolan, kita bisa dianggap sebagai tim yang menang. Cukup gampang enak ya. Itulah permainan bola, sepak bola. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Bapak akan menjelaskan mengenai lebih dalam lagi permainan sepak bola. Nah, permainan sepak bola itu tidak hanya berdasarkan teori saja, Nak. Kita perlu mempraktikkan langsung bagaimana permainan sepak bola. Namun kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk kita beraktivitas di luar, untuk kita berkumpul-kumpul, karena gimana pun sepak bola membutuhkan lebih dari satu pemain. Artinya kita butuh berkelompok dalam memainkannya. Situasi saat ini sangat tidak memungkinkan kita untuk bermain sepak bola di dalam lapangan. Oleh karena itu Bapak sangat berharap sekali, mudah-mudahan namanya COVID-19 ini segera berakhir, permainan sepak bola pun dapat kita terapkan di lapangan kita. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada Bapak yang Bapak sampaikan itu bersalahan ataupun menyinggung perasaan anak-anakku semuanya, Bapak minta maaf dulu sebelumnya. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa Bapak sampaikan hari ini dapat memberi pelajaran dan pengetahuan bagi anak-anakku semuanya. Sekian dulu dari Bapak. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Selamat pagi.